baik, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini, pada hari Rabu, kebetulan saya bersama Op Dona tiba di Perimpah. Kebetulan kami di sini membawa bata untuk keperluan pembangunan pastori kami di atas. Pada hari ini bata yang kami bawa, satu red pertama ini sekitar 400 lebih. Sementara yang dibutuhkan sekitar 3.000 Bapak Ibu Saudara. Dan kita sama-sama berdoa kiranya sepanjang pembangunan dari pastori ini, apapun yang diperlukan dari biaya, tenaga, apapun yang kami perlukan, semuanya Tuhan campur tangan dan biarlah Tuhan yang menjadi otoritas utama bagi kami di tempat ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu, disinilah lokasi untuk pembangunan pastori, tepatnya di sebelah kanan gereja. Puji Tuhan, tiba saatnya pada hari Rabu ini kami dan juga jemaat untuk melangsir kotaku. Perkiraan 400 lebih yang kami bawa terlebih dahulu karena mobilnya tidak mencukupi atau tidak bisa over. Jadi 400 lebih terlebih dahulu saya dan Rio membawa batako untuk persiapan. Mau enggak itu? Mungkin Musa kali. Musa ada kan, Pak? Hah? Pak Musa ada. Dan puji Tuhan, kami di sini dibantu dengan Bapak-bapak atau jemaat GBI Perimpah. Dan juga puji Tuhan, Bapak Ibu, cuacanya begitu cerah dan tiba dengan selamat. Puji Tuhan, tiada kendala apapun ataupun masalah apapun di jalan, puji Tuhan tidak ada ya. Beginilah suasana di sore hari. Bapak-bapak semangat. Ayo, ayo semangat. Kita nge-gym. Olahraga. Nah, bapak-bapaknya masih ada 3. Mungkin yang lain masih ada di ladang, Bapak Ibu.
Jadi di sini kita ya dengan tiga bapak-bapak dulu dan juga bapak muda ini satu gembala kita. Baik, sekarang gantian Dona yang ngangkat bata, Bapak Ibu. Ayo, fitness. Gym gratis. Mana Bang Ipa? Kamu ada? Ah udah. Enggak diturunkan. Segini sekitar gereja Bapak Ibu, pemandangannya lumayan cantik, indah. Puji Tuhan. Dan di sini ada tiga jemaat yang sempat untuk membantu bongkar muat dari bataku yang kami angkut pada hari ini. Ini penampakan dari pastori yang akan kami bangun berukuran 8x12 Bapak Ibu. Kalau tidak salah 8x12. Ini ada toilet untuk tamu atau jemaat. Dan kira-kira seperti ini view dari samping atau belakang gereja. Nah, di sana itu masih bukit, Bapak Ibu. Masih bukit. Semoga suatu saat nanti kami ada berkat akan mengundang atau menyewa ekskavator untuk mengeruk tanah ini. Karena dikhawatirkan mengingat kondisi curah hujan yang lumayan tinggi akan mengakibatkan longsor dan pastinya akan berdampak untuk gedung gereja kami di tempat ini. Masih perlu sedikit berbenah lah. Mari kita sama-sama bantu dukungan doa Bapak Ibu Saudara agar setiap proyek Kerajaan Allah dapat terselesaikan dengan baik. Untuk tinggi sekitar 4 meter. Jemaat kami seorang purnawirawan angkatan darat. Pak Gimpa. Halo. Halo, semangat Pak Gimpa. Oke, semangat 45. Bapak nunggu di sini ya, Pak? Di atas aja. Tunggu di atas. Nyambutnya. Oh. Bisa kali. Harap sini bisa. Mantap.
kami kedatangan jemaat kami yang baru pulang dari hutan. Nah, itu dia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ada anak Tuhan yang mungkin menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu kami dalam pelaksanaan proyek Kerajaan Allah di tempat ini. Sekian dari saya, Shalom. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.